Ya, dia kira-kira KDP kata saya something. Ha. Sebenarnya saya nak beritahu masa kejadian itu dia tak ada, saya pun ada. Dia hanya berdasarkan kepada kenyataan awal. Tetapi yang faktanya ialah pembelaan yang dibuat oleh ahli Parlimen DAP kepada Adun Sekincan ini menunjukkan bahawa DAP memang menggalakkan wakil-wakil rakyatnya, pemimpin-pemimpin dia melanggar undang-undang. Kalau wakil rakyat dia, dia sepatutnya DAP menasihati wakil rakyat dia. Kalau nak buat sesuatu perkara, mesti ikut undang-undang. Lebat demonstrasi, mesti ada permit polis. Bila, kalau tak ada permit polis, bila polis nasihat suruh bersurai, bersurai lah. Tapi dia tidak mendengar nasihat polis, dia tidak ada, tidak boleh ikut undang-undang. Apabila orang kampung bertindak mengikut apa yang dia dia buat, dia nak salahkan pada orang kampung. Ini perangai DAP yang saya tengok, bahawa apa juga yang mereka buat, mereka berada di tahap tempat yang benar. Apa orang ini buat, semuanya salah. Jadi bagi saya ini sikap DAP yang tidak menghormati undang-undang. Dekat cara itu untuk provokasi diorang, memang style diorang provok untuk orang dapat simpati ataupun menyokong cara diorang. Saya ingat dia nak provok dan tapi yang saya nampak dari hari ini rakyat dah sedang penipuan provokasi yang dibuat oleh DAP terutamanya rakyat dah sedang. Jadi ini satu kabar kita rakyat untuk mengingatkan. Mungkin dia fikir dia orang pernah tengok bahawa pemimpin DAP pun tidak ikut peraturan. Jadi orang kampung dia tahu apa. Jadi adalah tidak adil bagi saya. Adakah apa ni? Tapi walau bagaimanapun polis ambil tindakan. Orang kampung dipanggil untuk buat siasat. Terpulang kepada polis. Orang kampung buat lagi banyak 20 report dong. Sempat Datuk jumpa dengan Adun Yusni, kata nak dengan pertemuan. Okey, saya dah tulis surat kepada Menteri Besar. Sebab Adun ni tahun lepas saya panggil dia dialog, dia tak kedam. Tahun ni dia buat demonstrasi lagi. Jadi dalam dialog dengan negeri baru ni, saya tengok banyak dia bercakap soal-soal pertanian. Sebab itu saya tulis surat resmi kepada Menteri Besar untuk saya berjumpa dengan semua Adun untuk menerangkan mengenai isu-isu pertanian di dalam negeri sendiri. Macam mana, dah dapat respon ke belum? Belum, saya sekarang menunggu. So untuk mengadakan pasal berhubung dengan kes Sekincan ni, ada Datuk Tun Dr. Snadi yang lebih dekat ini ataupun? Tak ada, saya tak ada. Belum jumpa lagi lah. Untuk apa? Untuk penjelasan ke apa, dia minta buat penjelasan tak ada lah. Saya kira jadi kes polis, tidak ada polis kesan. Mana serah pada polis lah? Serah pada polis. Dia pun buat report, orang pun buat report, tidak ada polis di sana. Saya tak mahu saya campur. Dia tak tahu apa. Dia tak sempur buka tutup. Ini masalah apa masa? Saya boleh tanya. Jam saya dapat ke rumah depan. Saya tanggung saya. Dengan ini saya... Malu sana. Bagi saya dengan kebukaan ini, sebab itu saya katakan isu ini tak berkaitan dengan kementerian. Yang Mohd. Datuk Pengurus Pelabuhan Perikanan Batu Maung Pulau Pinang MITP. Yang Mohd. Yang mungkin Kuala Selangor, menteri bagi jalan kepada Batu Gajah sekarang. Lepas itu saya minta menteri habiskan. Ya, dengan bapa yang mana menteri. Nanti baik tak ada rombakan kabinet. Ya, tanya sesuri, yang itu tak perlu lah. Yang Mohd,
Selesaikanlah, Mas, selesaikan. Ini tak berkaitan dengan kementerian. Ini butiran apa ini? Apakah sebab kejadian berlaku? Tapi yang bukan cukup, telah menyukup. Ali, Mbak Batu Gajah cukup dah, Pak. Cukup, Pak. Ini mencerminkan yang bukan suka keganasan. Cukup, cukup, Mbak. Bersikap macam gangster. Gawat. Jangan bermain. Ya, Batu Gajah dan ini kami cerita saya dengan orang kampung. Saya tanya dengan mereka, sebab apa yang kamu pukul dia? Dia jangan alih itu, jangan alih itu. Itu saya apa yang kita semua ada? Ali yang Muhammad, Ali yang Muhammad, Batu Gajah. Isuril saya akan berjumpa dengan Ajun Sekincang. Ya. Saya akan berjumpa dengan Adon Sekincang, dia yang tahu belakang di sana. Saya akan selesaikan. Kalau dia saya teruskan dengan Adon Sekincang. Kalau yang bermain masalah, kenapa dia datang dengan lagi? Baik. Datuk pengusi. Ada yang berhormat. Dah selesai, ya, Mat. Dah selesai. Datuk pengusi. Ada yang berhormat. Masalah yang ada bau bahawa. Ya, Mat. Pulau Selangor. Dah cukup dah, ya, Mat. Tadi mesti kata begini dan habis saya Muhammad duduklah. Ini kita berjawab. Alih-alih yang Muhammad. Projek kerjasama. LK. Yang Muhammad. Cukup. Ini menteri dah habis jawab. Saya dah jawab. Benda ni perkara ni dia tak bangkit dalam perbasan. Berumah tak bangkit tak ada musak. Itu pun dia nak berumah. Berusik minta saya bangkit dalam pemulungan. Boleh jawab secara bertemu-temu. Ini pun yang besar tak bangkit tadi. LK Muhammad blind post. Yang Muhammad tak bangkit lagi. Saya mau bangkitkan. Yang Muhammad duduklah, Muhammad. Menteri menjawab, Yang Muhammad duduk dulu. Betul, Yang Muhammad. DPNTP ini sedang berada di dalam mahkamah. ONSK ini sedang berada di dalam mahkamah. OSK sedang tengah samaan ONSK. Jadi, subjudis kalau saya bintang dari sini. Kira mahkamah malah di dalam jawapan parlimen betulis pun kita dah jawab dah perkara ni yang berhormat. Bukan pasal nak jawab apa lagi. Ya. Nak boleh. Kita semua apa nak jalan ke parlimen juga. Alah yang berhormat. Dah habis yang marah.